Inilah dia pengakuan mengejutkan wasit VAR. Sebut gol timnas Indonesia begini jelas wasit Shen Yinhao terdiam. Usai diselidiki lebih dalam, dia langsung ngomong gini. Aneh pernyataan wasit asal Cina Shen Yinhao malah ngomong gini usai diinterogasi usai laga timnas Indonesia versus Uzbekistan. Wasit VAR tuh ngomong mohon apa guys? Mohon subscribe channel ini agar kalian tahu. Dapat info terupdate sebelum seputar itu, sepak lupa, bola terbaru hari ini. Subscribe channel ini guys. Salam Garuda Team ya. Pengakuan mengejutkan wasit VAR usai diselidiki lebih dalam, dia langsung ngomong gini. Pertandingan ya, sepak bola antara guys? Indonesia dan Uzbekistan baru-baru ini menyajikan momen kontroversial yang mengguncang jagat sepak bola. Namun, sorotan terbesar tidak jatuh pada lapangan, melainkan pada wasit VAR, Sifakorn Puudom, yang mengungkapkan wasit pengalamannya dalam memutuskan suatu keputusan VAR yang menjadi sorotan. Daripada Thailand ya? Setelah gol tim nasional Indonesia dianulir karena offside, pertandingan tersebut menjadi pusat perhatian. Betul. Dalam wawancara eksklusif, Sifakorn Puudom membagikan perspektifnya yang mengejutkan tentang perannya dalam keputusan kontroversial tersebut. Saya hanya menjalankan tugas saya, tegasnya. Puudom menegaskan bahwa perannya sebagai wasit VAR adalah untuk memeriksa dan menilai ulang situasi-situasi. Memanglah dia hanya menjalankan tugas dia, tapi jalankan tugas dengan adil. Barulah permainannya lancar, betul tak guys? Si krusial dalam pertandingan. Namun, dia menekankan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan wasit lapangan. Menurut Puudom, reaksi heboh yang terjadi setelah keputusan yang kontroversial itu adalah hal yang wajar dalam dunia sepak bola. Namun, dia menekankan bahwa sebagai wasit VAR, tugasnya hanya memfasilitasi proses pengambilan keputusan, bukan untuk menggantikan wasit lapangan. Saya hanyalah bagian dari sistem yang ada. Tugas saya adalah memberikan sudut pandang tambahan kepada wasit lapangan agar dia bisa membuat keputusan yang tepat, tambahnya. Pengakuan ini membuka jendela ke dalam dunia wasit VAR yang seringkali menjadi sasaran kritik tajam ketika keputusan kontroversial terjadi dalam pertandingan. Sifakorn Puudom dengan lugas menjelaskan bahwa meskipun posisinya vital dalam memutuskan suatu keputusan, namun tanggung jawab akhir tetaplah pada wasit lapangan. Kepada wasit VAR yang berasal daripada Thailand ni, kalau boleh janganlah pergi ke Indonesia buat masa yang terdekat ni. Jangan pergi ke Indonesia, bahaya. Ha, okey, disebabkan keputusan kontroversi anda. Pengalaman Puudom memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika di balik layar dalam sepak bola modern. Perannya mencerminkan betapa pentingnya koordinasi dan kerja sama antara wasit VAR dan wasit lapangan untuk memastikan keadilan dalam sepak bola. Kontroversi dalam sepak bola selalu menjadi bahan pembicaraan yang hangat. Namun, dalam kejadian ini, pengakuan Sifakorn Puudom menggambarkan bahwa di balik sorotan publik, ada individu yang hanya menjalankan tugasnya demi menjaga integritas dan keadilan dalam olahraga yang begitu dicintai ini. Aneh pernyataan wasit asal Cina Shen Yinhao malah ngomong gini, usai diinterogasi usai laga timnas Indonesia versus Uzbekistan. Dunia sepak bola Asia Tenggara dihebohkan oleh pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh wasit Shen Yinhao yang mengawasi pertandingan antara tim nasional Indonesia dan Uzbekistan. Pernyataan tersebut menyalahkan proses penggunaan VAR, Video Assistant Referee, dan menghasilkan diskusi sengit tentang integritas dalam sepak bola modern. Dalam sebuah wawancara eksklusif setelah pertandingan tersebut, Shen Yinhao membeberkan pengalamannya yang mengejutkan. Saya sudah menyatakan gol bagi timnas Indonesia, tapi wasit VAR yang meminta saya untuk menonton replay ulang di VAR. Jadi ini mutlak bukan kesalahan saya, tegasnya. Konteksnya, pada saat pertandingan tersebut, sebuah gol yang dicetak oleh timnas Indonesia dinyatakan offside setelah dilakukan peninjauan VAR. Reaksi yang menggebu-gebu dari para pemain, pelatih dan supporter tidak terelakkan. Okey guys, apa yang aku perasan ya, sebab aku lihat live ya semalam ya. Apabila timnas Indonesia menjaringkan gol, okey, dan mereka bersemangat tau, mereka bersemangat.
Mereka menjaringkan gol, mereka sudah meraihkan dengan gembira, okey. Tetapi tiba-tiba wasit daripada China ni mengatakan gol Indonesia adalah offside. Dekat situ dah boleh nampak guys, mereka punya mood dah down eh. Okey, daripada situ mood pemain-pemain Indonesia dah down teruk. Itu adalah antara punca kekalahan. Ini pendapat aku sendirilah. Namun, Shen Yinhao dengan tegas menegaskan bahwa keputusan akhir yang menghasilkan offside tidak sepenuhnya merupakan tanggung jawabnya. Pernyataan Shen Yinhao memunculkan kembali debat panjang tentang peran dan kewenangan wasit VAR dalam sepak bola modern. Meskipun teknologi VAR dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dan keadilan dalam pengambilan keputusan, namun implementasinya tidak selalu berjalan mulus. Kritik terhadap keputusan VAR dan peran wasit VAR bukanlah hal baru dalam sepak bola. Namun, pernyataan langsung dari wasit lapangan seperti Shen Yinhao menyoroti kompleksitas dinamika antara wasit lapangan dan wasit VAR. Ini juga menyoroti betapa sulitnya mengelola tekanan dan ekspektasi dalam pertandingan tingkat internasional. Heboh yang disebabkan oleh pernyataan Shen Yinhao menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan di lapangan hijau. Meskipun tidak semua pihak mungkin setuju dengan pendapat Shen Yinhao, namun keberanian untuk membuka pembicaraan tentang masalah tersebut adalah langkah yang penting menuju perbaikan dalam sistem wasit VAR. Pernyataan kontroversial ini bukanlah akhir dari diskusi tentang VAR dalam sepak bola. Namun, dengan membawa isu ini ke permukaan, Shen Yinhao telah memicu dialog yang lebih dalam tentang masa depan teknologi dalam olahraga yang begitu kita cintai ini. Kecurangan dalam sepak bola adalah masalah serius yang dapat merusak integritas dan keadilan dalam olahraga ini yang begitu dicintai oleh jutaan penggemar di seluruh dunia. Pada Piala Asia U23 2024, pertandingan dramatis antara Indonesia U23 dan Uzbekistan U23 di babak semifinal menjadi sorotan setelah dituduh adanya kecurangan dari pihak wasit. Dalam pertandingan yang penuh ketegangan dan emosi, Indonesia U23 harus mengakui kekalahan 2-0 dari Uzbekistan U23. Namun, keputusan kontroversial yang diambil oleh wasit selama pertandingan menyebabkan tim Indonesia U23 dan para pendukungnya merasa tidak puas. Sejumlah keputusan yang dianggap kontroversial, terutama terkait dengan penggunaan VAR, Video Assistant Referee, menjadi sorotan utama. Banyak yang percaya bahwa keputusan wasit yang memengaruhi hasil akhir pertandingan tidaklah adil dan objektif. Betul. Menyikapi kontroversi ini, AFC, Asian Football Confederation, sebagai badan pengatur sepak bola di kawasan Asia, diharapkan untuk bertindak tegas dan adil. Keputusan AFC dalam menanggapi dugaan kecurangan wasit ini sangatlah penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan dalam sepak bola. AFC kemungkinan akan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap insiden-insiden yang terjadi dalam pertandingan tersebut. Tim teknis dan komite disiplin AFC akan memeriksa bukti-bukti yang ada, termasuk rekaman video dan laporan resmi dari wasit dan pengawas pertandingan. Setelah melakukan penyelidikan yang komprehensif, AFC kemungkinan akan mengambil tindakan sesuai dengan kode etik dan aturan yang berlaku. Ini bisa berupa sanksi terhadap wasit yang terlibat dalam kecurangan, perbaikan dalam prosedur penggunaan VAR atau bahkan pengulangan pertandingan jika ditemukan kecurangan yang signifikan. Langkah-langkah yang diambil oleh AFC haruslah transparan dan akuntabel sehingga semua pihak dapat menerima hasilnya dengan keyakinan bahwa keadilan telah dilakukan. Kecurangan dalam sepak bola tidak boleh diabaikan dan setiap langkah yang diambil oleh AFC harus mengirimkan pesan yang kuat bahwa perilaku tidak etis tidak akan ditoleransi dalam olahraga ini. Pada akhirnya, sambil menunggu keputusan resmi dari AFC, penting bagi semua pihak untuk tetap tenang dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Keadilan haruslah menjadi prioritas utama, dan semua langkah yang diambil haruslah bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan pada integritas dan fair play dalam sepak bola. Oke guys, jadi begitulah dia pengakuan mengejutkan wasit VAR sebut gol timnas Indonesia begini, jelas wasit Shen Yinhao. Shen Yinhao terdiam. Video ini adalah daripada YouTube channel Calon Garuda Team. Kepada anda semua boleh mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini guys. Link ada aku sediakan di ruangan deskripsi. Kepada yang menonton, aku berdoakan agar semuanya berada dalam keadaan baik, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur guys. Amin ya rabbal alamin. Alright.
Jadi masih lagi berkenaan dengan ketidakpuasan hati. Okey, lebih-lebih lagi penyokong Indonesia terhadap keputusan-keputusan wasit dan juga wasit VAR. Okey, actually wasit yang yang ditugaskan dalam perlawanan Indonesia menentang Uzbekistan semalam adalah wasit daripada China, kalau tak silap ya. Wasit daripada China namanya Shen Yin Hao. Dan juga wasit VAR adalah daripada Thailand. Wasit VAR ni pun boleh dikategorikan sebagai orang yang dibenci oleh rakyat Indonesia sekarang ini atas sebab keputusan yang boleh dikatakan tidak adil ya. Okey, ada beberapa keputusan kad merah, gol Indonesia dibatalkan, semuanya melibatkan VAR. Aku mendapat banyak juga komen-komen, okey, yang ada yang mesej, ada yang mengatakan bahawa mungkin ada VAR ini adalah sangat menyusahkan. Kalau tak ada VAR lagi bagus. Ada yang cakap macam tu. Ada yang mengatakan ya, Uzbekistan memang pasukan yang kuat. Mereka, rakyat Indonesia pun tak nafikan Uzbekistan bermain dengan perfect pada malam semalam ya. Tetapi segalanya boleh berubah jika gol Indonesia itu diambil kira. Betul juga tu guys. Walaupun kita tengok Uzbekistan menguasai permainan, tapi Indonesia tetap dapat gol tapi offside. Offside. Tapi kalau kita fikir, jika gol Indonesia diambil kira, mungkin keputusannya boleh jadi lain. Mungkin Indonesia bisa menang walaupun hanya bermain bertahan, tetapi sekali-sekala mereka melakukan counter attack, mungkin boleh menang guys. Tak ada yang mustahil. Ataupun seri ataupun imbang ya. Tak ada yang mustahil guys. Serius. Tapi itulah, VAR mengubah segala-galanya. Bagi aku VAR yang mengalahkan Indonesia. Jadi begitulah guys. Pengakuan mengejutkan daripada wasit juga mengatakan bahawa dia hanya menjalankan tugasnya. Yalah, betul lah juga. Dia menjalankan tugas dia, tapi menjalankan tugas dengan jujur, dengan profesional. Itu lebih bagus. Betul tak guys? Tapi tak apalah. Perlawanan tersebut telah pun berlangsung. Indonesia pun kalah 0-2. Tapi ianya bukannya pengakhiran untuk Indonesia, kerana peluang mereka untuk ke sukan Olimpik masih terbuka luas, kerana mereka harus mengalahkan Iraq untuk merebut tempat ketiga pada hari Khamis nanti guys ya. InsyaAllah kita doakan sama-sama agar kemenangan akan berpihak kepada Indonesia, insyaAllah. Okey, kita akan rasa sampai di sini saja video aku pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video aku yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.